Inilah detik-detik saat mobil Honda Jazz ini dievakuasi petugas dari Polresta Pontianak dengan menggunakan mobil derek. Mobil mengalami rusak berat hampir di seluruh bagian bodi mobil, khususnya pada bagian mesin. Berdasarkan keterangan Kasat Lantas Polresta Pontianak, peristiwa terjadi pukul 2.30 Jumat dini hari. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kota dan menabrak pembatas kolam air mancur, lalu terlempar sejauh lebih dari 20 meter. Diduga sang pengendara berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Akibat kejadian ini, sang pengendara mengalami patah tulang dan dilarikan ke Rumah Sakit Untan untuk penanganan pertama. Penanganan pertama Rumah Sakit Untan, kemudian pagi ini karena kondisinya memang harus melakukan pengobatan secara serius ya, karena patah di kaki di sebelah kanan. Kemudian kalau kita lihat dari hasil medisnya, kondisinya dalam keadaan pengaruh alkohol. Pasca kejadian, mobil naas tersebut sempat tak tertangani selama kurang lebih 6 jam akibat minimnya petugas. Akibat kejadian ini, pembatas kolom air mancur rusak, serta beberapa nozzle air mancur juga mengalami kerusakan. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak.